Pedangdut Ayu Ting Ting Selasa kemarin genap berusia 25 tahun. Demi menambah kebahagiaan sang bintang di hari spesialnya, malam tadi keluarga besar dan fans setia Ayu, Ayu Ting Lesius, sengaja merayakan pertambahan usia Ayu secara meriah di salah satu restoran mewah di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Tak sabar ingin segera menikmati suasana hangat bersama orang-orang tersayang, Ayu sengaja meninggalkan sejenak setumpuk pekerjaannya, bergegas menuju lokasi pesta. Agar tidak terjebak kemacetan, Ayu meminta bantuan patwal polisi diantar naik sepeda motor hingga tiba di tujuan. Dan beginilah kemeriahan suasana ulang tahun Ayu Ting Ting ke-25. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, sayang. Thank you, sis. Kebahagiaan terpancar jelas di wajah cantik Ayu, meski di pertambahan usianya kali ini belum juga memiliki pendamping lagi. Soal jodoh, janda satu anak ini sepenuhnya menyerahkan pada sang Halik. Yang terpenting buat Ayu, saat ini ia bisa fokus mengurus buah hatinya, Bilqis Humaira Razak yang lucu dan menggemaskan. Doain aja, mudah-mudahan Allah kasih yang paling terbaik jodohnya. Kebahagiaan Ayu kian berlipat, selain banyak kejutan spesial kue ulang tahun dan bertabur doa, Ayu juga dihujani kado-kado istimewa. Salah satunya, hadiah kotak make up dari Ayu Ting Lesius yang kebetulan pelantun Sambalado ini belum memilikinya. Enggak nyangka sih mereka ngadoin itu. Kata saya, ini kok berat apaan ya? Boneka enggak mungkin seberat ini. Terus kalau pajangan juga, foto bingkai udah pernah tahun lalu. Kayaknya kalau ini apa beda? Bentuknya juga tadi nggak kayak bingkai kan? Pas dibuka beauty case, bagus banget, lucu. Berbicara soal kado di hari ultahnya, sorot wajah bahagia Ayu mendadak berubah sendu. Terkenang almarhumah Julia Perez sahabatnya yang tahun lalu memberikan hadiah ulang tahun berupa sepatu kesayangan. Bahkan Ayu masih ingat betul bagaimana gaya kocak Jupe mengucapkan selamat ulang tahun untuknya yang kali ini tak lagi bisa ia dengar. Almarhumah kasih saya hadiah, sepatu, masih ada sepatunya, sepatu dia tahu saya suka sepatu sport, dia suka sepatu casual, dia beliin sepatu casual, dia kadang ngucapinnya juga belakangan sengaja, kalau dia happy birthday Ayu Ting Ting.